ini ada pekerjaan bobok lantai. Nanti lantai ini di cutting. Setelah dibobok nanti akan diperbaiki. Biasanya problemnya ketika melakukan pembobokan atau cutting lantai, debu dari bobokan kemana-mana. Debunya pasti akan ke semua ruangan ini. Nah, ini ada satu cara, salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya untuk mengurangi debu bisa berkurang lebih lah 60%. Caranya ini pakai kain basah ditaruh pakai ini, bisa bikin kayu, bisa dari kursi seperti ini, lalu ditutup pakai, nah ini kardus, kita pakai kardus ini, penampakannya seperti ini. Setelah itu bisa dilakukan cutting beton. Nah, kita coba ya, kita cek debunya seperti apa nanti. Oke. Nah, ini lumayan nih, debunya sudah berkurang lah. Oh ya.